jadi sebenarnya wis gak usum ya. 50.000 untuk ya, untuk sapi ya. 50.000 motong gitu kan. 50.000 ya, motong. Karena ternyata yang diasumsikan 50.000 itu hanya jasa potong saja. Padahal lupa, selain jasa potong juga ada meja pencacahan, ada air kebersihan, listriknya juga RPH yang bayar, pengolahan pembuangan sisa pemotongan berupa rumen, itu kan kita yang buang limbahnya, pengolahan ipal, itu kan fasilitasnya RPH semua. Semua hewan yang dipotong sebelum dikonsumsi oleh masyarakat, dijual ke pasar-pasar, dipastikan dulu kesehatannya. Baik kesehatan hewan sebelum dipotong, maupun kesehatan daging setelah dipotong. Sebelum diedarkan ke pasar-pasar. Itu fungsinya RPH. Jadi kami menyiagakan dokter hewan yang melakukan pemeriksaan pada hewan sebelum dipotong, dan setelah dipotong berupa pemeriksaan daging, kemudian jeroan dan sebagainya itu. Sehingga semua daging yang ada di pasar, insya Allah dalam pengawasan dari RPH Surabaya. Ya. Ini yang membuat terjamin. Betul. Standarisasinya di sini. Terjamin asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Baik para Tribuners, senang sekali Safaq Nurani hadir lagi untuk wawancara khusus di Rumah Potong Hewan Surabaya. Kita akan ngobrol dengan Direktur Utama Rumah Potong Hewan Surabaya, Bapak Fajar Arifianto. Bagaimana mengembangkan Rumah Potong Hewan Peninggalan Belanda ini seperti apa? Kita ikuti terus. Assalamualaikum Pak Arif, Pak Fajar Arifianto. Waalaikumsalam Mas Faik, matur nuwun. Senang sekali kulo ketemu mriki. Ya Mas, sedang ini ngapain, Mas? Bagian produksi di bagian niaga di rumah daging RPH yang sehari-hari menyiapkan pesanan. Kebetulan ini sedang menyiapkan buntut spesial untuk pesanan-pesanan kami yang dikemas 5 kiloan, Mas. Oh, 5 kiloan. Iya, ya, 5 kiloan. Jadi buntut yang dari cold storage dipotong, ditimbang dan dikemas. Ini adalah ruang produksi rumah daging RPH. Oh, baik, jadi baik. Semua daging yang di sini dari supplier dan dari pemotongan kita bekukan, kemudian kita olah. Wow, kita ini sudah 5 kiloan ini ya? Sudah. Ini pesanan. Ya, ini sudah pesanan atau kita sudah ada pesanan? Sudah pesanan ya. Yang 5 kilo yang sebagian nanti masuk ke display di rumah daging. Tentu harga lebih anu ya, lebih. Kalau harga kami memang daging ini kan harganya kita ambil apa namanya harga ramah. Harga ramah. Iya. Ya, daging itu enggak ada daging yang murah. Okay. Kalau murah malah terlalu mencurigakan. Prinsipnya harga murah, harga ramah, kualitas mewah. Wow. Kita jaga kualitasnya. Dan terjamin ya. Terjamin. Betul. Makanya kemudian kebersihan, higienitas, sehat, utuh dan halal, halal. Menjadi komitmen RPH untuk menyediakan daging terbaik untuk masyarakat. Masyarakat. Ya. Ini apa ini? Proses vakum, Mas. Jadi setelah dipotong, setelah di apa? Packing ya. Vakum. Jadi biar daging kita begini higienis, memang ada pemvakuman, Mas, di vakum. Makanya kemudian kenapa kemudian mengatakan Pak, harga di rumah daging kok agak berbeda, karena kami ada proses yang memang standar dan itu menjaga higienitas. Betul, betul. Memang agak selisih sedikit tapi terjamin kualitasnya. Ya. Lebih sehat, lebih utuh dan pasti halal. Oke. Makanya ada proses setelah pengemasan divakum. Memang Mas Ahmad ya. Ya, ya. Ada mesin pemvakuman dan sebagainya. Ini berarti salah satu proses. Jadi daging setelah dipotong, ya, kemudian langsung dibawa kemari. Daging yang setelah dipotong ya diolah di sini. Oh, diolah. Bagian masuk ke cold storage, bagian diolah sesuai dengan pesanan. Setelah itu, setelah selesai divakum, baru masukkan cold storage lagi, baru didistribusikan sesuai pesanan. Begitu. Jadi prosesnya yang sudah terstandar, betul ya? Betul. Karena sebenarnya kami menjaga betul kualitas daging, karena daging yang baik sebenarnya daging yang tidak harus yang masih merah itu. Karena dengan yang sudah divakum, masuk cold storage, itu malah lebih bebas dari bakteri. Cek, vakum itu untuk menghilangkan apa, untuk melenyapkan apa, atau untuk mengusir apa?
vakum lebih menjaga kualitas, lebih terjaga. Terjaganya dari apa? Kualitas apa? Dari kuman-kuman yang kedap udara yang ya, dari kuman ya, kontaminasi, bibit kontaminasi dari kalau sudah kedap udara kan lebih higienis lah ibaratnya, betul. Lebih terjaga. Lebih terjaga. Baik. Baik. Nah, kita akan ngobrol lagi Pak Dirut ya, bagaimana boleh. Masyarakat para Tibunes itu ingin tahu bagaimana sebenarnya RPH ini apa ya, perusahaan daerah yang sudah sejak zaman ya bahula, sebenarnya sejak zaman Belanda. Iya. Bangunan kami sejak 1927 Mas Faik. Hah? 1927. 1927 dia tiga. Sama dengan Persibaya. Persibaya. Sehingga bangunan kami sebagian besar cagar budaya, tempat pemotongan, kantor, sebagainya memang ini sudah ada sejak lama. Baik. Jadi sebuah perusahaan daerah yang bertugas untuk menjaga ketahanan pangan, utamanya pasokan daging. Oke, betul. Di Surabaya. Baik para Tribuners, saat ini kita sedang berada di rumah daging. Daging. Ya, tapi ini adalah salah satu spot dari RPH ya, Rumah Potong Hewan Surya. Ya, RPH Surya. RPH Surya Surabaya. Saat ini kita ditemani oleh Direktur Utama RPH Surabaya, Bapak Fajar Arifianto. Isnugroho, namanya panjang. Iya. Tapi lebih akrab disapa Pak Arif. Pak Fajar. Oh, Pak Fajar. Iya. Oke, senang sekali Pak Fajar. Oke. Kita selama 30 menit ke depan kita akan menemani para Tribuners untuk yang ngobrol, Pak. Kita wawancara eksklusif lah. Bagaimana RPH ini dikenal kemudian bisa terus berkembang. Iya. Pak Fajar. RPH itu rumah potong hewan ini ya. Sudah lama sekali berdirinya. Betul. Ini memang salah satu perusahaan daerah yang kalau dari sejarahnya mungkin sejak zaman Belanda sudah ada. Aha, jadi semua bangunan alat potong adalah warisan Belanda yang konon berdiri sejak 1927. Sehingga sebagian besar bangunan potong kita, kantor adalah bangunan cagar budaya karena memang sudah cukup lama sejak zaman Belanda. Oh, penjajahan ya, ya. 1927. Sebelum merdeka. Kemudian bangunannya juga 1927 ini. Bangunannya seperti itu. Pemotongan masih asli. Yang ini tambahan ya, tapi yang bangunan pemotongan masih asli, utuh, masih 1927. Orisinil. Masih orisinil pemotongan yang asli. Kantor yang tadi kita tempati pertama tadi juga itu bagian cagar budaya. Oh, oke. Okay. Memang sejak pemerintahan ini apa? Sejak merdeka kan ada namanya dulu awalnya Dinas Pembantaian dan Peternakan. Ngeri namanya dan tentu. Cikal bakal RPH karena RPH awalnya adalah bagian dari pemerintah Kota Madya Surabaya. Ya. Dan sebelum menjadi BUMD memang awalnya RPH perjalanannya memang menjadi bagian dari Pemkot, kemudian saat ini menjadi BUMD, perusahaan daerah yang terpisah dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi yang BUMD begitu ya? BUMD. Ya. Satu di antara BUMD Kota Surabaya adalah perusahaan daerah Rumah Potong Hewan Surabaya. Surabaya. Oke. Nah, Rumah Potong Hewan ini bergerak di pemotongan saja. Betul. Ya selama ini. Ya, jadi potong, sembelih, beteti selesai di sini. Jadi memang fokusnya di unit jasa potong saja. Oke. Okay. Jasa potong hewan. Jadi setelah hewan itu diperiksa kesehatannya, dipotong oleh juru potong kami, juru sembelih halal yang namanya Mudin. Setelah itu selesai prosesnya. Karena kami memastikan pemotongannya secara halal dan syar'i, setelah itu prosesnya ditangani oleh pemilik sapi atau jagal bersama dengan timnya, dengan krunya. Mulai dari pencacahan, kemudian pengemasan, lepas tulang dan sebagainya itu oleh tim jagal, bukan timnya RPH. Itu yang disebut dengan RPH tradisional. RPH tradisional itu adalah jasa potongnya saja oleh RPH. Tetapi penangannya setelah pasca potong, dalam bentuk pengulitan, kemudian karkas, pencacahan, dikerjakan bukan oleh tim RPH, Mas Pak. Bukan karyawan atau bukan pegawai RPH. Bukan RPH. Tapi mitra. Ya, itu mitra jagal dengan krunya, dengan timnya. RPH ini adalah sebenarnya berdiri karena melayani jasa. Sebenarnya. Betul. Sementara si tukang nguliti, tukang lulang, tukang potong-potong, tukang itu bukan kita. Bukan pegawai RPH. Bukan pegawai RPH. RPH. Tapi adalah bagian dari krunya jagal, pemilik sapi.
sehingga dia datang, pemilik sapi ini dengan timnya 5-6 orang itu yang melakukan pengurusan pada proses setelah pemotongan. Cek, sebelum kesana, yang bisa dijagalkan di sini, yang bisa disembelihkan di sini, itu hewan apa saja? Kami melayani jasa pemotongan untuk sapi, kambing, dan babi. Oke, tiga itu ya? Tiga itu semata-mata untuk memastikan bahwa semua hewan yang dipotong sebelum dikonsumsi oleh masyarakat, dijual ke pasar-pasar, dipastikan dulu kesehatannya. Baik kesehatan hewan sebelum dipotong, maupun kesehatan daging setelah dipotong. Sebelum diedarkan ke pasar-pasar. Itu fungsinya RPH. Sehingga kami menyiagakan dokter hewan yang melakukan pemeriksaan pada hewan sebelum dipotong, dan setelah dipotong berupa pemeriksaan daging, kemudian jeroan dan sebagainya itu. Sehingga semua daging yang ada di pasar, insya Allah sudah dalam pengawasan dari RPH Surabaya. Ya. Ini yang membuat terjamin standarisasinya di sini. Terjamin asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Oke. Nah, kemarin sempat ramai itu yang kuku apa penyakit PMK. Mulut dan kaki. Nah, ya. RPH, anteng ya. Kami juga agak repot karena repot kemarin juga. Dampaknya ke kami, karena sebenarnya. Tapi kan dengan keterjaminan itu nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah karena ada standar yang kami berlakukan. Ya, ya. Jadi misalkan hewan yang datang bukan berasal dari 4 wilayah yang memang terdampak PMK, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, itu kan sudah ada semuanya. Dan aman. Kemudian, aman. Kemarin, kita berikan sterilisasi, betul. Dipotong dengan cara yang aman, kita dan disinfektan dan sebagainya itu sehingga tetap terjamin karena. Hasil pemotongannya tidak ada masalah. Yang berbahaya kan ketika PMK ini masuk ke hewan yang hidup sebelum dipotong. Oke. Jadi RPH tidak punya petugas atau pegawai yang ngelulangi, nggak ada ya? Karena konsep RPH tradisional itu adalah hanya memastikan bahwa hewannya dipotong oleh petugas kami. Setelah itu urusan pengulitan, karkas, pencacahan itu adalah bukan tim RPH yang mengerjakan, meskipun dikerjakan di ruang RPH. Jadi mejanya meja pencacahan kami, kemudian tempat pemotongan kami, tapi yang mengerjakan bukan timnya RPH. Ini yang membedakan dengan RPH modern. Kalau RPH modern itu pemilik sapi memasukkan sapinya, pesan berapa jadi bagian, dikerjakan oleh tim RPH. Mulai dari pemotongan sampai dengan pencacahan, pengemasan oleh tim RPH. Itu sudah RPH modern. Nah, sementara kita belum posisi itu. Belum posisi itu. Jadi karena masih hanya memotong, kemudian menyerahkan hingga kemasan. Hanya memotong, kemudian selebihnya dikerjakan oleh timnya jagal. Tim jagal. Ya, tapi itu terpisah dari pegawai RPH. Bukan pegawai RPH. Baik. Setelah selesai semua, baru RPH membersihkan tempat pemotongan, menjaga kesehatan, apa namanya, higienitas tempat pemotongan dan sebagainya, mengelola ipalnya, limbahnya, rumennya kita buang, sisa pemotongan itu RPH semua, bagian yang kotor-kotor itu kita yang ngelola, tapi yang urusan daging ini memang kami akan coba mencari terobosan, bermetamorfosis, berubah jadi RPH tradisional ke RPH yang semi-modern. Sebelum modern. Dengan RPH tradisional, alhamdulillah pemotongan kami terjaga. Setiap malam 180 ekor untuk sapi. Di Pegirian maupun di Kedurus. 180 ekor. Loh. Kalau kambing? Kalau kambing sekitar 20-an, Mas. Tidak banyak kambing. Tidak banyak ya? Sementara babi? Kalau babi sekitar 200, itu pun tidak dipotong setiap hari. Karena seminggu hanya dipotong 4 kali. Baik. Ya. Yang datang kemari itu rata-rata perorangan, korporat, misalnya ada orang punya gawe gitu, bisa ke sini ya? Prinsipnya bisa. Yang banyak adalah kami melayani mitra jagal kami. Nah, mitra jagal ini yang sudah punya link mereka ke usaha-usaha, baik ke hotel, restoran, ataupun perorangan, itu lewat jagal ini. Jadi bukan lewat RPH-nya. Ini yang jadi orang warga Surabaya kalau mau memotongkan, menyembelihkan sapi di sini, itu bisa nggak langsung ke RPH luntur sapi ke sini? Bisa. Sebenarnya. Kita layani. Itu namanya dengan pemotongan insidentil. Tarifnya berbeda dengan pemotongan yang mitra jaga. Mitra jaga. Karena mitra jaga kan setiap malam, Mas. Jumlahnya rutin. Ya, sudah terjadwal, sudah tersistem. Ya, kan masih berbeda. Yang insidentil ini yang bisa kita kelola seperti hanya kurban, kan begitu. Karena biasanya kebutuhan perorangan untuk selamatan, betul, untuk hajatan misalnya punya manten atau betul, apa gitu, itu kita layani. Kita layani.
Sewaktu-waktu juga bisa? Bisa. Ya order dulu ya, kita atur jamnya tentu, kapan, mau pagi, mau sore, kita siap. Ya. Tadi tarif berapa tarif? Kalau tarif jasa potong kami, saat ini yang jasa potong sapi Rp50.000, yang babi Rp65.000, kambing Rp7.500. Memang sangat tradisional dan itu pun sejak tahun 2014, belum ada kenaikan. Lama. Tahun ini, insya Allah ada penyesuaian tarif. Ya. Ada penyesuaian tarif yang sudah kita ajukan kemarin, mata-mata untuk apa namanya, meningkatkan pelayanan kewani kepada mitra jagal dan kelangsungan RPH ke depan. Oke, iya, iya. Jadi, sebenarnya wis gak usum ya. 50.000 untuk ya, untuk sapi ya. 50.000 motong itu kan. 50.000 ya, motong. Karena ternyata yang diasumsikan 50.000 itu adalah jasa potong saja. Padahal lupa, selain jasa potong juga ada meja pencacahan, ada air kebersihan, listriknya juga RPH yang bayar, pengolahan pembuangan sisa pemotongan berupa rumen, itu kan kita yang buang limbahnya, pengolahan ipal, itu kan fasilitasnya RPH semua. Yang harusnya itu dihitung, dikonversi dengan biaya. Betul, betul. Makanya kemudian kalau ketemu 50, gak nyucuk ya. Makanya itu. Makanya biaya operasional kami dengan apa? Gak mampu meng-cover kebutuhan betul pemotongan. Jadi Mas Faik, selain pemotongan, kami juga mengelola rumah daging. Iya, iya, iya. Seperti kita sekarang ini berada. Nah, gak ingin tahu yang ini, sebelum itu, ya. 50.000 itu si yang itu jagal yang bayar ke jagal, ya. Sementara daging diterima oleh pemesan itu berupa apa? Ya 50.000 itu nggak tergantung jagalnya. Tergantung jagalnya. Jadi cuma jagal kita 50.000. Sudah punya jaringan ke beberapa pedagang-pedagang di pasar tradisional. Betul. Ada yang di Monokromo, Pucang, Tambakrejo, Pasar Genteng sudah ada semua. Yang penjual daging di depan pegirian. Jadi iya, mereka tinggal lempar barangnya. Ada yang pengepul kulit sudah ada, pengepul kepala, pengepul kakinya, betul, sudah ada semuanya. Cuma 50.000 tadi itu kan jagal membayar ke kita, ke RPH. Ke ya, ke betul, RPH. Betul. Sementara betul, bukan pemesan ke apa? Bukan. Bukan ya? Pemesan itu maksudnya ke jagal. Ke jagal. Terserah dia mau membayar berapa ke jagal. Itu dia ya? Urusan jagal dengan jadi pembeli. Marginnya margin dia? Iya. Sementara kita hanya di 50.000. Betul. Ini yang kemudian harapannya memang RPH bisa menjadi, bisa mengelola tata niaga daging. Betul, dengan cara betul apa ya? Kita harus menyediakan subsidi daging. Iya, iya, iya. RPH tidak hanya sekedar motong, tapi menyediakan sapi dipotong sendiri untuk ikut dijual ke masyarakat. Sehingga tidak, apa, masyarakat punya banyak pilihan. Ada bisa membeli di jagal, bisa membeli di RPH, kan begitu. Ya, kita bersaing ke sana. Hanya RPH ini yang kita, yang masyarakat ingin tahu ini kan, kita hanya di jasa pemotongan. Ya. Tadi yang lulang kan bukan kita, yang bukan motong-motong kecil-kecil seukuran bukan kita. Ya. Sementara kita hanya menyembelih, membersihkan, dan menjamin kesehatan ya sapi. Betul. Atau betul hewan itu. Memastikan sebelum beredar ke pasar, dagingnya dalam kondisi aman, sehat, utuh dan halal. Okay. Setelah mendapatkan apa assessment dari apa persetujuan dari dokter hewan kami baru beredar ke pasar-pasar diambil oleh para pelanggan. Oke, oke. Fungsi RPH di situ. Baik. Nah, tentu ini saya yakin RPH tentu akan lebih berkembang lagi ya, ingin betul mengembangkan diri tidak hanya di jasa pemotongan, ya, penyembelihan. Karena betul Mas, karena yang begini yang kami harapkan sebenarnya masyarakat harus tahu, memastikan bahwa daging yang dibeli itu dagingnya berasal dari pemotongan di RPH. Karena banyak juga daging yang di pasar itu bukan dari RPH Surabaya. Ya kami nggak tahu jaminannya seperti apa. Karena bercampur Mas, betul, daging dari luar kota. Ya kami nggak bisa menjamin ini daging seperti apa. Kalau RPH Surabaya kami jamin. Jamin betul ya. Makanya kemudian kita sekarang ada edukasi pada masyarakat. Masyarakat konsumen daging sebaiknya membeli daging dari hasil pemotongan di RPH Surabaya. Karena pasti sudah terjamin. Jaminannya adalah tadi kita sempat melihat gitu ya, bagaimana ya, di kemasan itu. Betul. Itu yang jaminannya di antara nyampe itu. Kenapa? Selain sehat, higienis, aman, sehat, utuh dan halal. Prinsipnya daging yang ada di RPH itu terjamin kualitasnya, terjamin halal dan higienis. Ya. Ya. Kalau di luar RPH tentu tidak ada yang menjamin ya. Itu berbeda karena kami kan di RPH ini memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal, BPJPH, serta NKV,
NKV itu nomor kode veteriner, merupakan persyaratan teknis sebuah tempat pemotongan yang layak untuk memotong hewan yang untuk konsumsi masyarakat. Okay. Oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Tidak semua RPH punya NKV dan punya sertifikat halal. RPH Surabaya punya kedua-duanya itu. Sehingga kita cantumkan di kemasan, ada halalnya, ada NKV-nya. Harapannya masyarakat tidak perlu ragu. Tapi, pada ya. Tapi masyarakat daging. Aware nggak dengan hal-hal begitu ya? Coba ya. Masyarakat kalau mau beli di pasar, mereka nggak pernah apa itu halal, apa itu higienis. Yang penting dia murah, dia akan beli. Anggapannya daging kan halal, daging sapi itu kan halal. Sudah halal ya. Terus gak mungkin macam-macam. Padahal kita tidak tahu bagaimana proses pemotongannya. Setelah dipotong, apakah dagingnya sehat apa tidak? Ada kuman atau virus seperti apa yang ditemukan itu dia, di jeroannya? Ya. Itu kan nggak tahu. Bayangkan kalau seandainya itu di luar RPH, kemudian ada virus yang membahayakan, masyarakat Surabaya pasti juga terdampak itu. Makanya kami hati-hati betul. Di konsep, di proses ini kami harus ketat screeningnya. Setelah dipotong, memastikan bahwa daging yang sebelum beredar itu benar-benar sehat. Benar-benar aman. Tidak ada kontaminasi dari virus, bakteri, ataupun apapun yang bisa mengganggu kenyamanan konsumen. Jadi kami hadir untuk melindungi masyarakat Surabaya dari daging-daging yang mungkin murah, tapi bagaimana pertanggung jawabannya? Kan kita juga mengkhawatirkan itu. Sementara RPH dengan detail akan men-screening itu. Ya? Akan melihat semuanya perbagian, ya kan? Bagian jeroannya, bagian daging, bagian karkas, dan sebagainya itu kita cek betul. Jadi Pak Timunis, saat ini tarif di RPH itu sangat murah ya? Ya, memang dibandingkan dengan kota-kota besar yang lain, RPH Surabaya termasuk yang paling minim, paling rendah. Paling, iya, iya. Di Jakarta sudah 110.000 untuk sapi. Untuk sapi. Oh, di, iya, iya. Kami sekarang sedang penyesuaian tarif. Akan penyesuaian tarif. Ya, menjadi angka yang seperti di Jakarta itu. Ya, mendekati di situ. Mendekati di situ. Jadi masih 50.000 per ekor ya? Ya. Oh, kalau kambing 7.500. Dengan nilai-nilai sekarang tamanya memang harus ada penyesuaiannya. Penyesuaian. Ya. Karena semuanya sudah bergerak naik, maka harusnya bukan kenaikan tapi penyesuaian. Penyesuaian. Ya, karena UMK sudah naik, BBM, listrik, betul, air itu kan kebutuhan sehari-hari yang dipastikan kita gunakan untuk operasional. Ya. Ke depan ini RPH ini wajahnya seperti apa ya? Dari dulu tampaknya belum bergerak. Ya. Seperti yang anu lah. Impiannya apa sih? Ya. Pak Dirut ini kan termasuk baru ya? Saya baru Januari bergabung di RPH Surabaya, hampir setahun ya, ini sudah Desember, hampir sudah 11 bulan lah ya di RPH Surabaya, dan pinginnya sih sebenarnya kami mulai bergerak dari RPH tradisional menuju ke semi modern dulu. Kalau yang full modern itu sepertinya harus bertahap, karena habit jagal kami itu ternyata tidak bisa langsung ke modern, masih sangat tradisional. Tadi yang jagal kami yang ternyata di sini sekitar 70 orang. 70 orang. Ya. Tapi kalau mereka membawa pasar, membawa kan banyak gitu mestinya. Iya. Dan potensinya jauh lebih besar mestinya. Betul. Karena sebenarnya tempat pemotongan hewan satu-satunya di Surabaya, ya di RPH Surabaya ini. Karena kalau sapi kan nggak mungkin motong sembarangan. Maka sebenarnya motongnya di RPH. Di RPH. Makanya kita lagi mengedukasi jagal agar kebiasaan-kebiasaan lama RPH tradisional itu mulai beralih ke kebiasaan semi modern. Misalkan karkas itu biasanya dipecoki, Mas, pembelahannya itu. Bisa nggak pakai speed karkas? Itu kan sederhana, kami akan sediakan dan kami akan sewakan sebagai kepada jagal untuk memotongnya itu lebih cepat. Ya. Bayangan saya kalau sudah semi modern, listrik gitu ya? Nah, lebih elektris, kan lebih cepat. Misalkan semalam. Selama ini manual? Manual, pakai pecok, Mas. Ya, ya. Pengen malam hari, bagaimana cara mereka bekerja secara tradisional? Kru dengan 120 itu, dengan itu bagaimana mereka sangat-sangat tradisional. Tapi kita sudah sediakan handler ya kan untuk mengangkat kakinya, sehingga ada apa namanya railnya, railing itu sehingga bisa memudahkan mereka untuk mencacah. Tapi kan sifatnya masih manual nanti. Masih sangat ditarik manual, gini kemudian sangat dia. Manual. Masih manual didorong. Kemudian di cekel di dicacah mana? Cacah nih. Padahal itu di era sekarang mestinya bisa ya? Mestinya bisa. Nah, RPH modern itu membedakannya adalah setelah pemotongan secara syar'i oleh juru potong atau mudin atau juru sembelih halal itu, prosesnya sudah elektrik. Jadi pembelahan karkas, apa namanya, kemudian pencacahan daging itu kemudian menggunakan alat-alat yang semi
modern, sangat modern, tapi ya ternyata tidak semua jagal familiar dengan familiar. Seperti itu, bahkan katanya lebih lama gitu ya, karena mungkin karena belum terbiasa, belum ya, sesuatu yang baru dia akan betul, atau tergantung dengan pasukan listrik mas, karena kalau listrik terganggu kan pasti ngadat ini proses, sementara pasar daging itu kalau pagi jam 5 itu harus sudah siap, makanya kemudian jagal ini bekerja dengan proses yang keburu waktu jam 12 harus mulai start sampai jam 4, jam 5 karena langsung barang langsung keluar ke pasar untuk dijual ke masyarakat. Daging-daging yang masih merah masih ya, segar ya, gitu ya, masih segar kan ya. Jadi ke depan impian Pak Dirut adalah bagaimana ini menjadi semi modern. Selama ini masih tradisional. Ya. Yang kedua, saya juga punya satu ekor sapi gitu. Kalau dalam waktu ini butuh berapa jam atau butuh berapa menit? Kalau satu ekor 25 menit. Jadi setengah jam. Ya. Itu sudah tuntas ya? Sudah sampai di sudah. Menjadi daging. Ya. Cepat mas, prosesnya cepat sekali. Jadi kan kami kalau elektrik 32 handler itu kan, 32 tempat pemotongan. Sehingga bisa langsung simultan bersamaan. Oh. 30 sapi masuk bisa. Ya. Cepat. Itu dengan jagal yang berbeda-beda. Ya, karena kami juga pengin. Kan berapa jagal kita berapa? 70-an. Saat itu juga dalam satu malam. Bisa. Kan nggak semuanya motong banyak. Ada jagal yang ada yang 5, ada yang 10, ada yang 3, tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhan pasarnya. Nanti jagal oyoyan di situ. Ini sudah ada tempatnya. Sudah kita atur. Enggak, barangkali ini bukan daging saya, ini bukan sapi saya. Enggak. Sudah ada mekanisme mereka ada. Tahu. Ada yang mengawasi dan nggak mungkin tertukar, Mas. Betul. Karena krunya sudah bekerja. Siapa majikannya si jagal ini, sehingga daging sudah pasti sudah terpilah. Okay. Daging keluar, sudah masuk ke meja pencacahan dan nggak mungkin tertukar, ditimbang. Ya. Kalau itu 25 menit, kalau dengan elektrik begitu? Saya belum pernah punya pengalaman elektrik ya, tapi tentu lebih cepat, tempat yang lain itu sepertinya satu ekor sekitar 1 jam lebih katanya. Malah lebih lama? Malah ya, di Sidoarjo itu saya pernah dengar itu pengalaman teman yang pernah motong di sana lebih dari 1 jam. Jadi kalau begitu, opsi itu kayaknya tidak masuk akal dong kalau ya perlu kita pertimbangkan lagi baik buruknya karena harapan kami kan sebenarnya dengan semi elektrik itu kan lebih mempercepat meningkatkan produksi ya, betul pemotongan ya, kan ya kita, tapi ternyata kan tidak semudah itu mereka yang bekerja tradisional karena sudah kebiasaannya bertahun-tahun mereka ternyata lebih cepat dalam menangani itu lebih tuntas dan lebih sesuai dengan harapan mereka untuk menyiapkan daging sebelum terjual ke pasar. Ya, itu kalau di handling ini kan elektrik. Kalau ingin semi modern, selain itu apa? Selain pada proses pemotongan? Selain proses pemotongan yang modern, ya itu yang penting itu mas. Jadi itu dulu. Pencacahan dan pemotongan serta aliran dari apa tempat pemotongan ke tempat itu harusnya sudah sangat elektrik sehingga lebih memudahkan lah. Iya. Tapi kan memang kebutuhan listriknya besar. Kalau listriknya mati kan akan terganggu juga. Ini kan kadang hambatannya seperti itu. Makanya harus kita siapkan betul. Kalau memang beralih ke semi modern, ya harus kita siapkan segalanya. Ketersediaan pasokan listriknya, tenaganya. Karena tenaga ini penting. Jangan sampai orang yang tidak terbiasa elektris, pakai elektris ya nggak sabar. Oke. Elektris ini kan butuh keahlian khusus. Sementara konstan dia akan terus bergerak kan. Tapi saya sebenarnya dengan kondisi sekarang disyukuri saja. Yang penting jumlah pemotongannya tetap tinggi dan mereka bisa memanfaatkan yang kita siapkan. Meskipun dengan pengawasan yang sangat ketat. Kita 120 per malam itu 180. 180 ya, sapi. Terbagi dua mas, pegirian sekitar 130, yang di Kedurus 50 ekor rata-rata. Jadi RPH Surabaya punya dua tempat, tapi yang di Kedurus itu kecil ya. Unit pemotongan saja, hanya untuk sapi. Yang sentra terbesar pemotongan hewan yang di Pegirian. Karena di sini pusatnya luasnya sekitar 2 hektar. Kami menyediakan tempat pemotongan sapi, kambing dan babi. Pegawai kita berapa? Sekitar 70 orang. 70 itu bergerak di 70 selain itu begini? Di pemotongan, kemudian di Kamtip ada di bagian teknik dan termasuk juga niaga dan akuntansi dan staf kantor ya, keuangan dan sebagainya. Di pengelolaan sebenarnya. Kalau di operasional dijagal ditutup potong-potong enggak? Dijagal tidak ada. Kami belum ada unit yang ke sana. Makanya kita harapan saya selain pembenahan semi elektrik, RPH harus sudah memulai melatih karyawannya untuk bisa melakukan eksekusi pencacahan seperti halnya jagal. Timnya jagal. Tapi nggak benturan?
Ya ini kan harus kita atur, karena selama ini juga ketika kita ada pesan dari masyarakat, itu kita sewa mas, kita bayar krunya jagal itu untuk kopeni yang pesanan hajatan dan sebagainya itu. Nah ya, itu ya, kan ya. Alangkah bagusnya kalau karyawan punya keterampilan itu. Jadi dalam kebutuhan tidak nunggu nelpon atau nunggu hubungi ya, siapa, ada karyawan kita? Karyawan kita 5 atau 6 orang kita latih untuk bisa menangani. Kita operasikan saat itu juga. Seperti itu. Jadi selain tadi elektrik menjadi salah satu. Kalau pencacahan itu gampang, tapi setelah dipotong menjadi karkas ini yang kemudian perlu keterampilan. Karena tidak bisa serta-merta orang bisa nangani kalau nggak terbiasa. Pembelahan karkas, kemudian bagaimana jeruannya, bagaimana iga dan sebagainya, buntut sehingga tidak. Karkas itu apa? Karkas itu pembelahan utuh, jadi menjadi dua bagian. Jadi setelah dipotong kepala, kaki, kulit kan lepas. Nah, kemudian jeruan diambil, dicuci. Nah, kan dibelah. Karkasnya dibelah dua, mas. Jadi pengkarkasan itu adalah daging yang utuh besar-besar itu. Dari karkas ini kemudian jadi dua bagian itu. Derailing, maksud derail itu kemudian kita lihat ya, baru dicacah menjadi kecil-kecil. Nanti kalau malam hari penggambarnya lebih gampang karena masih lihat karkasnya didorong, dicacah. Dan itu masih utuh ya, itu sejak zaman Londo masih utuh. Sampai dari tahun 1927 menurut pegawai kami yang sudah lama di sini itu belum ada. Gak ada permajaan sama sekali. Untuk tidak ada yang berkar atau apa. Gak ada permajaan tambahan apa, gak ada. Itu tidak ada. Original itu. Masih original. Sak rantai-rantai ini ada. Iya, perbaikan masih ada ya. Yang handle itu ada yang rusak, ada yang aus, tapi yang sifatnya. Tapi selebihnya mulai tekel semuanya, besi-besinya itu semua asli. Termasuk juga apa atapnya yang dari beton itu asli dari sejak 1927. Impian lain kan kita bergerak di daging. Tentu saat tadi kita jalan ada rumah daging di sini ya. Betul. Seperti di belakang kita ini juga. Ini etalase. Ini produk yang dijual rumah daging RPH, Mas Faik. Jadi kita menyediakan berbagai jenis daging kebutuhan masyarakat. Ada slice, ada iga, ada buntut, tenderloin, sirloin, ada semua. Sapi dari mana? Kan sapi yang datang sini adalah sapi ini sapi jagal. Memang bukan sapinya milik RPH. Maka kita bersinergi dengan supplier para jagal itu. Ini kemudian membuat kami tidak bisa memberikan harga daging yang memang sangat rendah gitu ya, karena kita kan dari supplier juga. Meskipun harga khusus, tapi dari supplier kita olah kemudian kita jual ke masyarakat. Ada segmen tertentu yang memang membutuhkan daging dari RPH, seperti hotel, restoran, catering itu juga ngambil dari kita juga cukup banyak. Bahkan bone cave itu ngambil dari kita sudah, rumah sakit dari RPH. Beberapa resto-resto yang besar, yang jualan tenderloin, sirloin, buntut itu ngambil dari kami. Baik. Catering. Tentu ini kan menjadi mestinya harusnya di disasar saja ya. Ya, peluangnya memang besar di unit pengolahan daging. Makanya impian saya kedua adalah RPH memiliki unit pengolahan daging yang tidak sekedar menjual daging-daging yang segar dingin, tapi kita juga bisa memproduksi tahu bakso, pentol, somai, yang lebih besar kapasitasnya. Sekarang sudah bisa mas, kami sudah memproduksi tahu bakso dan pentol sudah ada, tapi volumenya kurang besar. Nah, kami ingin itu besar sehingga RPH ini menjadi sentra pengolahan daging, sehingga bisa diambil dari orang dari luar Surabaya. Betul. Nah, seperti yang di belakang nih ya, ini daging yang kemudian kita kemas dengan tentu premium ini ya. Selain premium ada yang medium. Enggak. Tadi kan bagaimana restoran, hotel, Surabaya ini kan kota besar gitu. Betul. Kebutuhan daging juga sangat tentu sangat tinggi. Iya. Bagaimana RPH bisa menangkap atau menjawab kebutuhan itu misalnya? Ya, ini kita harus melihat peluang itu dengan baik. Makanya kita sudah mulai masuk marketing kami ke unit usaha-usaha, apakah hotel, restoran, maupun catering. Tapi kan biasanya hotel itu punya standar, mas. Misalkan dia minta daging impor, yang kami belum bisa menyediakan. Yang kami sediakan adalah daging lokal. Ya, dulu pernah ada pemotongan impor, tapi kan sekarang sejak pandemi itu kan sapi impor tidak dipotong lagi. Makanya kemudian daging yang beredar di Surabaya itu, yang beredar selain daging lokal juga daging impor, bahkan daging bekuan lokal juga ada. Di situ kita bersaing. Makanya kalau beberapa restoran memang sudah ngambil ke kita, ada buntut, ada tenderloin, ada sirloin, sudah ngambil di RPH. Kami sekarang sudah berupaya door to door ke resto-resto untuk menawarkan
RPH menyediakan, dan alhamdulillah cocok. Dari volume yang dipesan, mulai dari 50 kilo bertambah 70 kilo, 100 kilo bertambah tiap minggunya. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Pelan-pelan mulai bergerak. Betul. Karena kami harapkan juga unit rumah daging ini juga bisa menambah pendapatan RPH. Karena ini bagian dari masa depan kita, RPH selain jasa potong juga menyediakan daging dengan harga yang ramah, terjangkau, tapi kualitasnya bagus untuk masyarakat Surabaya. Oke. Itu Mas Faiz. Tapi harga daging di sini berjarak ya, artinya ya, lebih. Ada. Ya memang gak rupo. Betul. Itulah. Ada perbedaan karena di sini ada pengolahannya. Oke. Okay. Maksudnya tadi bisa lihat bagaimana daging kita dibersihkan lemaknya, kemudian dikemas yang higienis, divakum, ditempatkan di cool storage, ditimbang dengan gramasi yang pas. Kita jaga betul agar terjamin kesehatannya dan kebersihannya tadi itu. Baik. Itu yang membutuhkan biaya yang orang mungkin tidak sadar bahwa itu ada perbedaan harga sedikit ya, yang sedikit. Mungkin tidak sama. Coba ini berapa kalau yang ini berapa? Ini per kilo macam-macam Mas. 100 berapa ya? Macam-macam Mas, tergantung ya. Jenisnya. Ada yang 120. Kelas paling tinggi. Tenderloin itu 140. 140 di bawahnya? Di bawahnya ada yang 135 dan 120. Oke. Okay. Ya. Bagiannya ada yang olahan juga ada yang bakso itu 22.000 dan sebagainya itu ada. Tapi masyarakat biasa tentu boleh ya beli di sini ya? Oh sangat boleh. Bahkan kami juga sudah terkoneksi dengan e-peken untuk masyarakat yang Pemkot Surabaya itu. Lewat online, lewat pesan juga bisa langsung. Ini memang sekarang yang lagi rame adalah pengiriman. Jadi orang order, kirim, jalan. Oh. Jadi sudah jalan. Tapi kan memang kita alternatif saja RPH ini. Jadi kita tidak melayani semuanya. Karena orang itu kan bisa milih. Apalagi sekarang banyak. Apa namanya penjual-penjual online yang juga menawarkan daging ya, ya. Ini tantangan kita. RPH harus punya aplikasi penjualan rumah daging yang memang seperti halnya aplikasi online-online itu, belanja online. Ini salah satu kebutuhan ya, karena sekarang pangsa pasar sudah ke sana. Betul. Generasi muda itu sekarang belanjanya nggak dari datang ke sini, tapi cukup buka gadget ya. Dia buka RPH langsung belanja. Ini tantangan kita untuk ini mau bikin aplikasi itu. Insya Allah akan ke sana. Amin. Iya. Akan. Ya harus lah. Era-era sekarang era-era. Ya, era aplikasi. Era aplikasi. Nah, gitu. Sekarang pun sudah dengan sistem online ini sudah bisa jalan meskipun hanya pesanan WA dan sebagainya. Tapi alangkah bagusnya kalau aplikasi betul. Atau kami kerjasama Mas. Entah dengan apa namanya dengan aplikasi online sudah. Itu menjualkan daging kami ke RPH. Sudah kita jajaki Mas kemungkinannya. Oh. Peluang-peluang itu kita akan coba. Tapi juga kerjasama dengan kurir sehingga mungkin ongkirnya bisa nol atau ongkirnya ada potongan berapa, itu kan penting terobosan-terobosan bagaimana agar menekan harga daging yang ramah itu kan kami lakukan. Karena biasanya harga daging misalkan 70.000, ongkirnya 15.000 kan berarti sudah agak mahal. Betul. Sehingga kita tetapkan bagaimana agar ongkirnya bisa lebih murah. Makanya kita sedang pikirkan ono gak pengiriman online yang mau join dengan RPH, nanti kita atur profitnya seperti apa, sinergi seperti apa, kita MOU jalan betul. Itu kita sedang upayakan. Baik. Nah, sebenarnya kalau di depan mata kita ini kan RPH orang melihat sepi gitu. Iya. Ya, karena memang aktivitasnya malam ya. Aktivitas. Hanya kalau misalnya ada rumah daging, bagaimana masyarakat itu duyun-duyun ke sini? Ya. Kira-kira begitu gambarannya. Bisa nggak begitu misalnya? Harapan saya begitu. Tapi sekarang kan berduyun-duyunnya lewat online. Medsos. Iya. Jadi kalau Anda lihat pesanan tadi ada yang ngambil berapa puluh kilo, tenderloin, sirloin, itu berjalan. Memang kita perlu marketing-marketing lagi yang mungkin bisa menambah daya beli masyarakat. Karena ini yang menjadi tantangan kita untuk menambah tim marketing kita sehingga lebih banyak masuk menawarkan daging RPH ke banyak tempat, banyak instansi, itu kita lakukan Mas. Memang banyak pembenahan ya, pelan-pelan betul. Kita lakukan karena tapi berdunia ini sekarang adalah kepercayaan. Bagaimana RPH ini mendapat kepercayaan masyarakat kepercayaan Surabaya terutama? Di tengah persaingan penjual daging yang cukup banyak. Saingan kita siapa kalau? Loh, kalau di RPH kan penjual daging di pasar-pasar itu. Oh iya. Jadi kebiasaan habit kita Mas, masyarakat Surabaya itu atau masyarakat kebanyakan, daging itu masih daging yang seger, yang merah, yang digantung di pasar-pasar. Padahal sebenarnya daging-daging itu belum tentu lebih sehat
karena daging yang sehat sebenarnya daging yang sudah dibekukan tadi itu bebas bakteri, lebih higienis, lebih terjamin. Tapi kan kebiasaannya dianggap daging yang beku itu daging lama. Mas, ini kan SS-an, lawas. Lawas yuk. Nah, ini habitnya yang susah. Sehingga saya katakan kita nggak mungkin bersaing dengan jagal yang pasar tradisional itu. Makanya saya katakan ada ceruk pasar tersendiri. Siapa iyalah, pembeli daging RPH? Siapa? Ya horeca itu biasanya. Unit usaha. Bahkan kami pesanan kemarin dari Papua ada, dari Kalimantan ada yang memesan daging kami. Karena kami memang kalau secara bekuan kami berani bersaing. Ya. Nah, tapi kan nggak mungkin disamakan bekuan dengan daging yang masih merah di yang keseharian. Makanya kemudian kami sekarang lagi berpikir RPH harus bisa melayani semua segmen masyarakat. Betul. Kalau bisa bekuan sudah jalan, yang harus daging yang level bawah ini harus hidupnya kan harus bisa. Harus bisa juga, kita harus memenuhi. Kita harus masuk ke pasar-pasar itu, sehingga masyarakat ketika masuk RPH, tersedia semuanya. Ada daging yang levelnya. Kita layani yang levelnya, iya. Jadi kalau selama ini punya pikiran, ya kita edukasi lah masyarakat. Ya. Betul. Tidak selamanya bahwa yang segar digantung kemudian itu jauh lebih enggak seperti itu. Ya, ya baik sih, asalkan segera dimasak. Ya. Tapi kalau kemudian dimasak esok, lusa, itu sebenarnya lebih bagus beli yang bekuan. Sebelum dimasak di apa? Tapi bekuan di sini dulu. Jaminan segar kan ya? Pasti segar. Nah, itu. Prosesnya gimana? Bekuan ini setelah di ya, keluar dari mana? Dari lemari es, dari, dibiarkan dulu sebelum dimasak, nanti kan ya itu langsung dari potongan itu dari suruang. Dari sembelihan. Oh, bagaimana? Enggak. Oh, biar, yang di sini. Bahwa selama ini kan kalau bekuan, kalau yang SS-an, itu dianggap tidak segar. Tapi RPH segar itu. Segar. Dari mana misalnya? Jadi setelah pemotongan, daging kan masuk ke unit produksi tadi, Mas. Ya. Langsung diolah. Memang setelah diolah, dikemas, divakum. Divakum juga. Dimasukkan cool storage. Cool storage itu. Kenapa? Karena tergantung pesanan. Mau diambil kapan, sore, atau siang, atau besok. Ini yang kemudian kita, yang dianggap bekuan ya ini. Padahal bekunya ini beku yang segar. Segar. Ya. Baru setelah take freezer memang ya. Ya, setelah dimasak, sebelum dimasak itu ketika daging dibiarkan suhu ruangan, itu akan menjadi daging yang seperti baru dipotong, sangat segar sekali meskipun sudah 2-3 hari. Baik. Nah, begitu Mas Faik. Itu memang edukasi daging ya. Yang masyarakat mungkin selama ini menganggap bahwa daging yang segar itu daging yang masih merah, itu sih baik asalkan segera dimasak. Tapi kalau masaknya misalkan sore, malam atau besok, sebaiknya beli daging yang sudah dalam kondisi beku, segar dingin kalau saya menganggapnya. Segar dingin. Tapi kalau dingin. Kalau masyarakat belinya itu kemudian ditaruh di kulkas, di freezer ya, itu? Kan tidak semua kulkas mempunyai suhu ruang daging yang cocok, Mas. Ya, ya. Karena harus disimpan dalam suhu yang minus berapa itu. Kalau daging benar ya. Kalau yang sekedar kulkas biasa, khawatirnya malah tidak maksimal. Baik. Itu akan munculkan bakteri, bahkan tidak menarik lagi dagingnya. Kecuali beli daging di pasar, segera dimasak, tidak apa-apa. Tapi kan biasanya untuk kebutuhan yang besar itu kan bertahap masaknya. Betul, ya. Nah, terakhir ini barangkali. Yeah. Ini kan kantor luas ya, 2 hektar plus produksi. Lebih 2 hektar. Sementara wujud dari kasat mata, ini kan tampak, ayo, yuk apa cara, ama gak pengen ayu, gak pengen ganteng. Ya, memang ya harus dipahami juga bahwa perusahaan ini kan memang tempat di sini tempat pemotongan. Tempat pemotongan ini tempat yang pasti konotasinya tempat yang tidak bersih. Tidak bersih. Karena menyangkut dengan ada yang limbah, ada kotoran, ada kandang. Nah, ini yang kita, tantangan kita bagaimana agar RPH ini bisa tampil minimal lebih bersih. Lebih bersih. Lebih terawat. Kemudian yang ini meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tapi sekarang sudah lebih bersih, Mas, daripada sebelumnya. Karena sebelumnya memang ya namanya pemotongan kan nggak terawat detail-detailnya di tempat yang sangat luas ini. Kita jaga sekarang mulai kandang, tempat pemotongan, tempat produksi, tempat rumah daging, ini harus bersih dulu. Baik. Karena sebagai bersih. Kalau kesibukan orang mungkin karena terlalu luas, Mas, nggak kelihatan orangnya. Karena ini kan bukan kantor pelayanan ya, setiap orang harus ngurus ke sini. Sekarang beli pun lewat online, barang dikirim, sehingga nggak bisa kerumunan yang diharapkan tidak bisa. Makanya RPH hadir mendekati masyarakat, Mas. Kami rajin ikut operasi pasar, ikut bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pemkot. Harapannya RPH hadir di kelurahan, kecamatan, untuk mendekatkan. Ini adalah daging RPH. Insya Allah lebih terjamin, dengan harga yang lebih ramah, dan masyarakat bisa mendapatkan daging terbaik, kualitas terbaik. Ya, oke.
Baik, wah senang sekali ngobrol dengan Pak Dirut, Pak Fajar, ya, RPH. Yeah. Hanya memang masyarakatnya harus di, bagaimana kita makin dekat dengan masyarakat ya? Betul, karena memang ini kan namanya perdagangan mas, pasti ada kompetisi. Orang selain peluang itu kan cepet-cepetan. Iya. Ini yang kita ambil bahwa RPH harus, marketing kita harus mampu duit, harus cepat menjemput pasar, harus cepat melihat peluang, harus cepat melihat kesempatan. Kalau tidak, kita kalah. Harus berani menawarkan, harus berani memberikan apa namanya contoh. Bu, diambil dulu contoh iganya. Ini produk kami yang paling bagus slice. Ada tenderloin. Coba dulu bu, ambil 10 kilo. Oh iya bagus, cocok nambah 30. Nah, itu harus berani. Kemampuan tapi segmen ini, kita kan sudah jelas bahwa kita tidak hanya masyarakat biasa, sebenarnya kita bisa. 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 Sebenarnya hanya restoran, hotel ada di kita. Baik, kalau gitu. Terima kasih, Mas Faiz. Oke. Baik, Tribunus. RPH memang saat ini telah ingin mengembangkan diri bagaimana tidak hanya dekat dengan masyarakat, kebutuhan daging di Surabaya akan dipenuhi oleh RPH. Yes. Terima kasih sudah menemani para Tribunus. Terima kasih. Ya, sukses selalu untuk Pak Dirut. Yeah. Terima kasih. Terima kasih, Mas.